Sebuah video yang menampilkan aparat kepolisian diduga sedang menangkap mahasiswa menjadi viral di media sosial Twitter. Video berdurasi 14 detik tersebut diunggah akun @sandyslaves dengan nama akun Vendro pada Kamis 8 Oktober 2020. Video yang diduga diambil dari dalam mobil yang bergerak itu menampilkan sejumlah pria berseragam polisi sedang memukul menggunakan helm terhadap dua orang pemuda yang mengenakan jaket warna biru langit. Narasi unggahan video itu menyebutkan bahwa dua orang pemuda itu adalah mahasiswa dari Universitas Bandar Lampung atau UBL. Pada kolom komentar akun @sandyslaves juga menyebutkan peristiwa itu terjadi di daerah Flamboyan, tetapi tanpa informasi lebih detail. Sejumlah komentar netizen pada unggahan video tersebut mengatakan peristiwa itu adalah hasil sweeping aparat kepolisian di Bandar Lampung. Saat dikonfirmasi, Kepala Bidang Humas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya masih menyelidiki kebenaran video tersebut. Pandra mengatakan bahwa tidak ada aksi sweeping sebagaimana isu yang beredar di media sosial. Namun Pandra mengatakan aparat kepolisian dibantu TNI memang menyisir beberapa titik di Bandar Lampung. Pandra menyebutkan kegiatan cegah dan tangkal itu adalah upaya preventif dari pengamanan aksi demonstrasi buruh yang berlangsung pada Kamis 8 Oktober 2020. Hal senada disampaikan Komandan Kodim 0410 Bandar Lampung, Kolonel Romas Herlandes. Dia mengatakan pihaknya membantu kepolisian untuk patroli di sejumlah tempat di Bandar Lampung. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Jangan lupa subscribe ya.